Woi, satu, dua. Strike, Mas Bro. Strike. Aduh, Mas Bro jebol, Mas Bro. Aduh. Aduh, Mas Bro. Jebol, cuy. Halo cuy, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-temanku? Mas E, Mbak E, dimanapun teman-teman berada, semoga sehat dan bahagia selalu tentunya. Amin, amin ya robbal alamin. Sore hari ini kita mau casting gabus lagi teman-teman, mau mancing gabus ya. Ini spot lama saya yang ada di belakang mall. Di samping sini ada bendungan besarnya ya. Kita harus turun untuk menyusuri sungai ini Mas Bro, karena di sini suketnya apa ya, rumputnya banyak banget Mas Bro. Oke, langsung aja kita turun aja teman-teman. Harus hati-hati ya. Ini cuacanya juga masih kurang baik Mas Bro. Masih dingin ini Mas Bro. Suhunya saya tadi cek 15 derajat. Kalau rezeki ya mau nyamber, kalau enggak ya yang penting kita udah usaha ya Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau suaranya kurang jelas mohon maaf karena di samping sini ada bendungan besarnya. Oke, langsung kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aduh, dingin-dingin ngoyor Mas Bro. Enggak apa-apa lah. Kita coba ngoyor lagi di sini. Untuk set peralatan bisa teman-teman langsung cek di deskripsi ya Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita huncalkan saja. Anginnya juga kenceng. Siapa tahu ada rezekinya. Yang penting kita usaha dulu. Hasil lahir Gusti Allah yang mengasih. Anginnya kenceng Mas Bro. Duh, anginnya kenceng banget. Ini spot lama saya nggak datang ke sini, kita coba. Semoga masih ada cintanya di sini. Lama banget saya ke sini Mas Bro. Satu, dua. Strike Mas Bro. Strike. Aduh, Mas Bro jebol Mas Bro. Aduh. Aduh Mas Bro. Jebol cuy. Edan cuy. Masya Allah. Jebol antarasku Mas Bro. Ya Allah ya Rob. Masih Mas Bro. Oh ya, dan,
Masya Allah, master, master. Ya Allah, ya Rob. Bun. Dan cuy. Dan Mas Rob. Mulutnya cuy. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Antar resku sampai jebol tadi Mas Bro. Dan mulutnya cuy. Masya Allah. Kalem. Ya Allah Mas Bro. Monster ya Mas Bro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ini udah kelas monster Mas Bro. Soalnya ini sungainya kecil cuy. Alhamdulillahirrahmanirrahim cuy. Dan cuy, lemunya ya Allah. Mantap Mas Bro. Buabun ginak-ginuk cuy. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya alhamdulillah ya Allah. Mantap cuy. Si Mano antaresa sampai jebol tadi Mas Bro. Enak, emang ini lagi enggak lagi kurang enakin Mas Bro. Si Mano saya Mas Bro karena kemarin ada yang rusak ya. Ini juga udah lama saya enggak bongkar. Nanti kita pulang langsung kita bongkar ya Mas Bro. Tadi los lu. Besar banget ini. Ini udah babon ini Mas Bro. Dan nanti kita bawa ke tepian ya Mas Bro karena ini bawahnya kayak gini cuy. Saya di tengah-tengah air ini, saya juga menahan dinginnya musim dingin di sini Mas Bro. 15 derajat kita nekat casting gabus. Alhamdulillah setelah kesabaran naik juga teman-teman. Nanti kita timbang ya kalau udah di atas ya. Kita masukin keramba dulu, kerambanya juga masih kosong ini di atas air jadi susah. Simak terus ya, tonton terus Mas Bro. Semoga nanti ada masih ada cintanya lagi. Wih, gokil. Susahnya teman-teman kalau di atas air kayak gini ya. Wuyuh, sing tenang teman, sing tenang, sing tenang, sing tenang. Yang tenang, yang tenang, yang tenang, yang tenang, oke? Okay? Kalem. Kalem baik karo paman, oke? Okay? Dari tadi udah menang baik di wadai kram, di cukuna krambel langsung geger. Aduh, rezeki Mas Bro. Ini saya juga lagi menahan dinginnya Mas Bro. Yakin gigil saya cuy. Ini panggah nekat ini. Susah cuy. Sabar cuy. Aduh. Sampai pilek-pilek. Ini susahnya juga nu di atas air teman-teman. Jadi harus ekstra waspada kalau enggak ya. Blas. Ikannya kalau musim dingin kayak gini nggak banyak gerak Mas Bro. Jadi ini saya juga tadi uncal udah lama banget di sini ya. Saya godain ini sarangnya di situ. Ada gorong-gorongnya sih. Masukin keramba dulu teman-teman. Kita gandolin dulu ini. Sandolin dulu. Cok. Gandolin lagi. Rezeki dingin-dingin, alhamdulillah masih dikasih rezekinya. Tuh Mas Bro, di situ tadi ya, ujung situ tuh. Itu sarangnya itu memang di situ. Kita lanjut lagi ya di bawah pohon beringin itu. Ngeri sekali Mas ya. Kita bisa lanjut. Rel saya masih aman, teman-teman. Tadi ada kendala, teman-teman. Nanti kita bongkar lah pulang-pulang ya. Ini masih bisa dikendalikan lagi, untung aja ya. Oke, kita uncal lagi teman-teman di sana lagi. Semoga masih ada rezekinya. Tadi juga saya uncalnya lama di situ, akhirnya dia mau hilaf juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki nggak kemana Mas Bro. Yang penting kita panggah berusaha ya. Jangan kasih kendor pokoknya. Ini jadi ikannya berkumpul sama ikan-ikan nila ya teman-teman. Di situ ikan nilainya juga banyak banget.
karena di situ ada gorong-gorong. Rezeki langsung babon Mas Bro. Alhamdulillah. Ngeri. Ini udah masuknya babon ini Mas Bro, karena sungai sini ini terbilang sungai kecil. Kelihatan Mas Bro. Satu, dua, strike cuy. Tuh. Beres ini. Relnya enggak beres Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro. Naik juga. Ihi. Ini cekiwir lucu, saya mas ya. Kok ada yang ngikutin apa tadi? Mantap. Alhamdulillah. Rezeki emang gak kemana teman-teman. Yang penting kamu mau mencarinya. Ini ukurannya ya, ukurannya mantap ini. Kalau ini mantap ini. Oke. Tenang, oke? Mantap Mas Bro, alhamdulillah rezeki. Poin yang kedua ini. Zes ABG ini Mas Bro. Zes paling gurih ini. Goreng garing sambal terasi. Jose Mas. Umpannya masih sama ini. Kita naik tebing. Alhamdulillah. Akhirnya 2 poin Mas Bro. Dinginnya bukan main sudah. Ini teman-teman hasilnya teman-teman. 2 ekor di tempat yang sama ya. Panjang ini teman-teman, gemoy banget ini. 1 2 3 60 cm Mas Bro. Ya. Sama joran panjangnya tuh. Besar ini, babon ini Mas Bro. Ya kan? Oke teman-teman. Saya sudah gak kuat ini Mas Bro. Kalau cuacanya panas, saya pasti walaupun sepanas apaan saya masih kuat untuk uncal. Tapi kalau musuhnya itu udah dingin, waduh, nyerah teman-teman. Tuh. Kaki saya juga udah gemeteran ini Mas Bro. Apa lututnya udah gemeteran karena dingin, bener-bener dingin ini Mas Bro. 15 derajat Celcius kita paksa untuk uncal. Ikannya sebenarnya juga susah ya kalau musim dingin. Banyak yang tanya kemarin dari teman-teman semua. Kalau musim dingin emang susah banget. Ikannya itu berada di sesemakan apa ya, di gang-gang itu ya Mas Bro. Jadi berporos di satu titik Mas Bro. Jadi ikannya kalau musim dingin itu enggak keluyuran ya Mas Bro. Jadi harus kita benar-benar kita uncalin ke titik itu baru dia mau nyamber. Tapi kalau mainnya masih di mana-mana itu enggak mau nyamber. Nyambernya juga harus disuapin lah kasarnya teman-teman. Oke. Cuy. Apa? Hidung saya udah molor terus ini Mas Bro. Dingin ini. Lututnya juga udah. Karena ini spotnya saya kalau spot di sini tuh harus ngoyor ya Mas Bro. Jadi kita dari bendungan sana ya, turun sini terus itu. Pas di belakang mall itu ada
gorong-gorong ya, masuk ke situ ada dua. Tadi dua ekor mau kita ajak angkat. Oke teman-teman, mungkin sampai sini ya. Maaf banget, nggak pakai zoom juga, sambarnya kurang jelas, tapi alhamdulillah masih ada cintanya ya, 2 poin. Jadi hari ini kita nggak boncos ya Mas Bro, padahal ini dingin banget. Hidung saya udah merah-merah kayak gini Mas Bro. Ini apa, kalau musim dingin itu emang kayak gini, susah banget cari sambaran. Tapi yang penting kita harus selalu uncal biar dapat rezeki. Mantap. Poin 2 ekor, kita bawa pulang ya teman-teman. Ini kemarin ada yang minta juga, minta dibawain, jadi kita bawa pulang biar berguna bagi teman-teman lainnya. Terima kasih sekali lagi untuk support teman-teman semua yang udah gabung PS1. Yang baru gabung silahkan di subscribe, ditonton, di like juga, di share. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang ingin request silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kalau waktunya cocok, semuanya oke, nanti kita laksanakan satu persatu requestan dari teman-temanku. Pokoknya tanpa kalian PS1 bukan apa-apa Mas Bro. Salam hormat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun. Satu kopi.